sudah melakukan transaksi rahasia. Hati-hati, jangan sampai dilihat orang. Ini barang berbahaya. Apa emang, Boy? Oh, nice. Jangan lihat ini barang berbahaya. Semoga kalian sehat dan sepanjang umur. Amin. Ya, kali ini kita bakal bikin seturan Discord kor. Karena kaum Japas itu tiap minggunya, tiap harinya selalu menyetor gitu loh. Jadi bahan kita itu sangat-sangat begibun. Udah, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng, tolong ya. Semoga aja video gua muncul di beranda. Komen ya yang muncul di beranda. Yaudah, kita masuk ke meme pertama nih, Boy. Kurir sedih Aluk diselingkuhin. Anak Free Fire nih kurirnya. Terus apa lagi nih? Kurir sedang mampir ke rumah mantan. Santai dulu ya bang, lagi nostalgia nih. Kerja, kerja woy. Apa nih? Draper sakit. Dicari aja pohon pisang. Lu colok-colok dah sana. Udah lah nih, Samurai Zetopet kita masukin ke pengedar meme. Udah. Ayo lanjut, apa lagi nih? Emaknya parah sih, Boy, ini. Emaknya jahat banget, bangke. Ini malah ditutupin sama si emaknya. Ini malah ketinggalan. Potret seorang polisi Amerika bernama Nick Struck yang sedang menenangkan dan mengalihkan perhatian anak kecil ini setelah anak tersebut mengalami kecelakaan yang membunuh ayahnya di dalam mobil tersebut agar tidak trauma dan sedih. Oh, ini fotonya, cuy, ya. Dan ini masih hidup anaknya. Alhamdulillah, ya. Terus polisi, lihatlah anak itu pakai suan. Gelap gitu loh, simpak. How to actually solve global warming? Bagaimana cara untuk mengatasi global warming ya, pemanasan bumi? Ya tinggal taruh AC, sangat-sangat friendly. Oke lah ya, sip. Kita masukkan habis ke pengedar meme. Oke, lanjut. Antum birahi sama iblis di kartun Krishna? Adakah yang sakne sama kartun ini? Serius, astaga. Kalau ada yang sakne ya, halal banget untuk dirukyah, asli. Sekolah jam 7 esok. Ah, ini Jawa nih, Boy. Bahasa Jawa nih ya. Sing carak sekolahan 6.50 kayak gini ya. Sing omahe aduh 6 aduh. Mana sih? Sing cerak sekolahan. Cerak apa? Simpak. Apa itu cerak? Bercerak, berbicara, berkata. Oh, berkata, Boy. Ah, kagak ngerti gua bahasanya nih. Kurang gua mendalami untuk bahasa Jawa ya. Yang ngerti komen aja di bawah. Oke. Okay. Udah capek-capek nunggu debut enggak ada yang nonton. Pimpinan Nars bocorkan kapan manusia tinggal di Mars. Ini rinciannya. Oke. Okay. Lu semua bayangin enggak kalau manusia pindah ke Mars semua? Terus Dajjal turun ke bumi plangak-plongo kayak orang Hangak, plongo, plangak, plongo. Mana manusianya nih? Gak kebayang, bangke. Sedang melakukan transaksi rahasia. Hati-hati, jangan sampai dilihat orang. Ini barang berbahaya. Apa emang, Boy? Oh, nice. Jangan lihat ini barang berbahaya. Oh, ini aku. Tidak melakukan transaksi rahasia. Terus malam dicium-ciumin, diajak tidur, terus dikocokin air maksudnya. Ya, airnya keluar, ngalir ke selokan, terus ketemu ikan, jadilah manusia berkepala ikan. Gara-gara anda nih, awal mulanya dari sini nih, bahaya nih, simpak, tobat. Oi, udah mau bulan puasa nih, kerokan, punika Barbie, kerokan sama punika Barbie. Apa jangan-jangan lu udah suami istri, bangke. Tulisan Jepang tapi masih aja disebut Korea Glue. Apa sih? Lem Korea Rp7.000. Kalau di tempat gue ini namanya juga lem Korea, Boy. Ya gue percaya aja kemarin pas bikin ini nih, pas nempel-nempel ini nih, pakai lem Korea. Taunya lem Jepang ya? Gak tau gue, Boy. Pengetahuan gue yang kurang, simpak. 76 hari lagi Ramadan 2022 hitung mundur. Oh iya, cuy. Tanggal 2 April ya. Wah,
Tobat Suram ini bakal muncul lagi nih, ya kan? Tobat Subuh Ramadan. Udah nonton belum? William Upton Indo, apa sih? 5 anak yang hilang berhasil ditemukan dengan kondisi tak bernyawa. Polisi tangkap terduga pelaku berinisial WA. Wah, WA. Warik Agus, Wijin Agus, Wajan Agus. Nggak Agus-Agus, toanya tuh Agus. Mau yakin gue tuh. Apapun kontennya, apapun reaction-nya, apapun meme-nya, Agus selalu jadi korbannya. Selamat Agus. Oke, kita masukin dulu H21 ke pro pengedar meme ya. Tuhan beri aku pesan petunjuk, pesannya cari sendirilah. Ya aja siapa suruh kamu di sini hapus. Nah, mantap nih, sudah ada meme-nya. Oh iya, ini bakal gue react ntar ya. Ini masih ngumpulin nih ya. MMK subur, meme muka subur. Jadi meme-nya itu ya tentang muka gue semua gitu loh. Entah di edit kayak gimana, serah kalian dah. Anti-anti baper-baper klub ya kan. Slow, lanjut. Kenapa antum ngemis troll di sini? Siapa yang suruh antum chat di sini? Kenapa antum all di sini? Waduh, keras sekali nih. Kalau lu sering ngasih meme, ya bakal gue kasih roll lah. Ya kan, slow. Amerika ke bulan. Oke okay, ya, Jepang menemukan artificial memory. Oke okay, ya, Cina bikin matahari buatan. Oke okay. Kecamatan minta fotokopi EKTP. masih aja berlaku gitu loh. Kan sudah EKTP. Gak ngerti dah gua, jrit. Kan udah elektronik gitu loh. Kan bisa lewat WA atau gimana gitu loh ya. Ini minta fotokopinya masih aja gitu loh. Mending balik aja dah ke tahun 2002 gitu loh. Masih zaman fotokopian nih kan. Kalau sekarang tinggal kirim WA atau gimana gitu, email kan bisa. POP, you don't play Genshin Impact. Point of view ya, maksudnya dia tidak bermain Genshin Impact. Terus apa nih maksudnya, boy? Sering bantu orang. Apa gimana dah, boy? Emang apa bedanya player biasa sama player Genshin Impact? Menurut gua Genshin Impact ya biasa-biasa aja, udah, enggak ada yang aneh-aneh kok. Enggak nyampe nih otak gua, coba yang nyampe komen. Oke. Okay. Yare. Apa nih? Disuruh beli Royco sama Mbak tapi di jalan duitnya hilang. Namun duitnya, duitnya diberakin aja. Asli itu hari paling apes lu dah kayaknya. Kalau benar itu terjadi kan. Guru, saya ke kantor sebentar ya, mohon jangan buat keributan. Murid, kayak perang, kayak lagi war, boy. Dalam kelas tuh, itu udah pasti itu cuy. Gak mungkin enggak, pasti ribut dah. Eropa, pengembang fisika, Jepang, teknologi, Amerika, studi luar angkasa, Indonesia, politik dan agama. Gimana mau maju gitu loh ya kan. Ini bahas politik, agama, gitu-gitu aja terus. Sampai Agus dapat jodoh gitu loh ya kan. Oke, 20 September, pesanan telah diambil kurir. Kurir sedang mengantarkan barang. Saat di perjalanan tiba-tiba kurir melihat seorang wanita. Ternyata wanita tersebut adalah tunangan sang kurir. Namun ada yang aneh. Apa nih? Tunangan sang kurir sedang berjalan dengan pria lain. Aduh, sedih dong. Sang kurir pun membuntuti mereka berdua dan sampailah di sebuah tempat yaitu hotel cinta. Tunangan kurir masuk ke hotel cinta tersebut bersama pria lain itu. Sang kurir tidak percaya apa yang dia lihat. Kurir sedang bersedih. Kurir menghilang. Pesanan sampai. Apa bangsat konteksnya anjir. Tiba-tiba pesanan sampai. Oh, mungkin saja pesanannya ini punya si pacarnya si kurir itu, tunangannya si kurir itu, boy. Tahu kagak ngerti dah. Tiba-tiba sampai loh, kan kurir menghilang di sini nih. Lanjut, ada kaki ini, boy. Abuk. Abuk. Susi. Susi baik. Wamung as. Amungus. Gede kali kakinya ya, di belakang sini kayak amung as gitu loh. Di depan sini kayak kaki dajal, simpak Iron Man nih, boy. Simpak Iron Man. Kayak kita masukkan dulu ke pengedar meme ya. Boleh lah, meme kayak gini nih. Wibu, ngomongnya, ya intinya gua mual lihat anime, titik. Kenyataannya, aku suka Naruto. Aku sih suka film Naruto dan aku ingin jadi seperti Sasuke. Oh, ini meme yang ada di anak Discord nih, boy. Hidayat aja lah. Kenyataannya ya, dia suka nonton Naruto gitu loh. Emang Naruto termasuk sinetron Indonesia gitu loh. Apa gimana? Wah, ini perlu dirukiah nih otaknya nih, ya kan?
manusia purba. Selamatkan Udin dan anaknya dari makhluk aneh yang ingin menyerang mereka. Ini ada Udin dan anaknya ya. Ada monster nih. Terus kita lihat nih. Oke. Sangat friendly. Tap, dikandangin gitu loh ya. Tapi gimana cara kandanginnya? Kata Aidar ya. Kata entah. Durnak. Oh, langsung ngelempar bom ketika dia nganga. Oh, dia pakai palu Thor, cuy ya. Ini pakai gayung ini nih, lebih kuat. Harusnya ada gayung-gayungan di sini nih. Woi, langsung boy dikasih meteor. Ada ajiannya gitu loh ya. Ada skillnya boy. Cooldown, ya kan? Oh, bolehlah ini kita masuk ke pengedar meme. Yang kayak begini kayak beginian mah. Bukan salah ini kita masukin ke pengedar meme. Mana nih? Demen gua kayak begini nih, ramai grup ya kan. Sering-sering kalian bikin kayak begini nih, biar ramai gitu loh grup. Eh pak grup Discord. Udah diam-diaman manusia purba nih, wajib kita masukin ke pengedar meme, mantap. Lama nggak nongol gue, sebelum mengenal Free Fire, oh alim ya kan. Sesudah mengenal Free Fire, rusak. Rusak terlalu berandalan gitu maksudnya ya. Free Fire baru sakmu. Ya enggak juga sih. Banyak kok anak-anak di luar sana yang sering menabung, tidak pernah jajan sembarangan, tidak jajan ini itu. Terus kok kumpul duitnya, belinya diamond EPEP. Sama aja sih boy ujung-ujungnya ya kan. Enggak kok itu tergantung manusianya intinya. Oh, ini yang namanya Spirit Doll. Hai. Jadi sebenarnya aku tuh punya juga. Kenalin nih, namanya Los. Nama panjangnya Los Doll Ndang Lanjut Lehmu Whatsappan. Marganya Whatsappan. Dulu aku beli second di harga 37.000. Tapi masih mulus kok. Cuman ada penyok di sini, di sini, di sini. Oh, banyak ya. Dan dia tuh pilih-pilih. Kalau digendong aku dia suka, tapi kalau bukan aku dia bisa bete. Kelihatan loh. Tuh kan. Dan si Los ini juga bisa disuruh-suruh. Coba bangun, bangun Los. Los bangun. Aduh, bentar coba. Biasanya diginiin bisa nih. Coba. Nah, kan berdiri dia. Terus dia ini suka banget minum. Tuh, keluar kan airnya keluar. Apa? Apa Los tambah? Oke, haus banget habis kejar aku. Air buat di kloset gitu loh. Anjir. Itu apa? Keran buat nyuci berak sih, Pak. Los ini aktifnya di jam 2 malam, apalagi kalau lampu dimatiin. Tuh, kan dia Pak Argoy kan, keren kan? The real spirit doll, kayak begini nih boy ya, yeah. Spirit doll yang nyata harusnya kayak begini nih. Bukan boneka-bonekaan yang, aduhai. Ini nih, ini lebih mahal nih spirit dollnya nih. Eh tapi katanya murah tadi ya. Ah kagak tahu dah. Lala saat amat bodoh. Apa sih? iPhone 12 RTX 37 Ti. iPhone lah, kotak apa itu? Kipas angin. Wah di rumah banyak. Udah gaptek jangan tolol juga. Halal untuk dipukul ya kan. Tapi ya mungkin kebutuhannya beda. Kalau cewek mah iPhone ya kan, buat pamer-pamer gitu loh. Kalau kita mah kagak ya kan, RTX lebih perlu. Ya enggak? Apalagi yang suka ngegame gitu loh. Kalau menurut gue ya, PC itu bisa dijadikan HP, tapi HP tidak bisa dijadikan PC. Kenapa? Contoh, kayak WhatsApp aja, di web WhatsApp kan ada. Terus mau main game Android, ada juga emulator di PC, ya kan? Tapi kalau HP untuk dijadikan komputer nggak bisa. Misal ngedit kayak Vegas Pro, nggak bisa, susah cuy. Nggak selebar ini layarnya gitu loh. Bisa-bisa sih, tapi ya nggak semaksimal ini, ya kan? Untuk pemula ya nggak apa-apa, lanjut aja pakai HP. Oke. Okay. Kenapa di film Frozen karakter Anna dan Elsa tinggal di Norwegia? Karena kalau tinggalnya di Arab, namanya Anna dan Ente. Wah, sangat mengocok perut. Berat nggak jadi malah mau comli. Sering-sering bikin meme tentang muka gua gitu loh. Setor di MMK Subur ini ya. Katanya nonton anime hanya buang-buang waktu dan tidak ada manfaatnya. Faktanya nonton anime emang buang-buang waktu. Gak bisa dibela, susah coy. Apa? Nonton anime lama-lama biar lu bisa ngeluarin kekuatan anime. Kagak bisa lah simpak. Kayak bapak buat hiburan ya kan. Gak masalah kok. Beri rating dulu baru coba. Belum saya coba bagus atau tidak. Coba dulu bos. Kalau oke tambah. Itu warga-warga Playstore kayak gitu tuh coy ya. Gak tau bocil-bocil kayaknya dah. Belum juga nyoba gitu loh. Udah ngasih rating aja. Simpak memang. Hancur rating orang. Pemuda Pancasila Indo ingin datangi markas Juventus. Ini saya bangga. Mengejutkan gara-gara jersey Juve mirip seragamnya Ormas. Gara-gara mirip doang ya. Mau didatengin loh. Astaga. Pemuda Pancasila ya, sehat-sehat terus bapak ya. Moga jangan rusuh, amin. Kira-kira berapa recoilnya? Masa.
kursi roda kayak gini anjir. Kagak habis pikir dah gua. Wow, COD apalagi nih. Alok, tapi kalau obduksi di sini anjir enggak ngerti dah. Collab mereka nih boy. Collab sendiri gitu loh. Ya udah guys, sekian dulu untuk video setoran Discord kali ini ya, apapun itu ya. Semoga terhibur terus dengan konten-konten gua dan terima kasih bagi kalian yang masih stay dengan konten-konten gua ya. Semoga panjang umur, sehat terus ya kan. Okay, thanks for watching and see you in next video. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Gotta put the woman in so bad I'm about to pass out. Wanna dig you, and I can't even lie about it, baby, just alleviate your clothes on the fly.